Halo, ketemu lagi sama gue, Ricky, di YouTube channel gue, Walidao TV. Di video gue kali ini, gue bakal scraping ulang akuarium gue. Karena ikannya sudah besar-besar, jadi mengganggu terumbu. Jadi tidak sehat buat terumbu. Check this out. Jadi langkah pertama, gue bakal pindahin ikan sama live rock dan terumbunya ke wadah. Dan air nggak gue angkat, paling gue angkat sedikit aja buat ikan sama terumbu nanti di wadah. Karena kalau air gue angkat semua, itu akan merubah airnya. Jadi setelah scraping bisa langsung gue masukin lagi terumbu sama ikannya. Ini gue baru ngosongin isinya, terumbu-terumbu dan live rocknya gue ambil, gue pindahin ke wadah dulu. Oke, habis ini gue mau pindahin ikannya ke tank yang satunya. Ini kondisi tank saya setelah saya angkat koral dan live rocknya. Kondisinya seperti ini. Kita tunggu nanti gimana hasilnya ya. Sembari kita nunggu dia kembali seperti sedia kala, saya mau menyusun live rocknya agar nanti hasilnya lebih baik. Oke, demikian scraping yang telah saya lakukan. Kondisi masih butek, tinggal nunggu jernih kembali. Semoga aman semuanya. Berkeringat, baju basah, no problem. Yang penting scraping hari ini berjalan dengan lancar. Terumbu sudah masuk lagi, ikan sudah masuk lagi, tinggal nunggu jernihnya aja. Sampai ketemu di video-video gue selanjutnya. Bagi yang suka boleh subscribe, like, komen, jangan lupa loncengnya diaktifin. See you, wadidaw.